kita mau ganti velgnya Toyota Avanza tipe G. Ini dia udah pakai velg racing ring 17. Nanti velg racing yang lamanya ini mau ditukar tambah pakai HSR wheel yang baru. Nah, ini dia nih tampilan velg yang lamanya ring 17, bannya 20545 Achilles. Nanti kita lihat aja kira-kira mobil ini pakai velg yang seperti apa. Ikuti terus video ini sampai selesai. HSR wheel mid 01 ring 17 lebar 7,5 PCB 400 dan 4x114,3 offset 42 warna silver matching face. Ban ini yang nanti mau kita pasang ke velg HSR wheel mid 01 merek Zitek tipe HP 1000 ukuran 21545 ring 17. Ini proses pemasangan ban ke velg HSR wheel mid 01 ring 17. Untuk velg HSR wheel mid 1 ini adalah salah satu model original design dari HSR wheel dan tersedia PCB 4x100, 4x114,3 dan 5x114,3. Velg dan ban yang sudah terpasang, sebelum kita pasang ke mobilnya, ini dibalancing dulu. Walaupun velg dan ban ini baru, tapi harus dibalancing lagi karena supaya nanti saat digunakan setirnya tetap nyaman dan tetap stabil. Untuk kalian yang beli velg atau beli ban di F20 wheels, gratis balancing nitrogen dan tambal 12 selama pemakaian produk. Balancing selesai, kita lihat pemasangan ke mobilnya. Oke, ini sekarang kita lihat pemasangan ke mobil Toyota Avanza tipe G. Untuk velg HSR wheel mid 01 ini tersedia di warna silver matching face yang kita pasang ini dan warna black matching face. Ada dua pilihan warna untuk yang ber-PCB 4x100 dan 4x114,3. Dan untuk yang PCD 5x114,3 ada di warna grey matching face. Jadi selain untuk Toyota Avanza, bisa juga untuk Honda Mobilio, Honda Freed, Suzuki Ignis, Mazda 2, Kia Rio, Ford Fiesta, Nissan Livina, Nissan Evalia, Wuling Convero, dan masih banyak lagi. Untuk kalian yang mau tanya-tanya untuk harga velg atau harga ban, silahkan komen di kolom komentar atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Thank you.
setelah semua sudah terpasang, tampilan Toyota Avanza menjadi seperti ini. Toyota Avanza ini pakai velg HSR wheel mid 1, ring 17, lebar 7,5, warna silver matching face, dan ban 21545 Z-Tech HP 1000. Buat kalian yang punya Toyota Avanza atau udah susennya yang mau ganti velgnya pakai ring 17, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini.